Pemerintah Kota Jambi bersama sejumlah petani di Kota Jambi, Kamis sore melakukan panen perdana cabai hasil pembibitan di RT 19 Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Jambi dalam rangka menurunkan angka inflasi di Kota Jambi. Panen perdana cabai yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Jambi yang kemudian dikelola oleh para petani Kota Jambi ini dilakukan pada Kamis 29 Desember 2022 sore. Pemerintah Kota Jambi dan Forkopimda Kota Jambi bersama para petani melaksanakan kegiatan panen perdana cabai yang ditanamkan oleh kelompok tani di RT 19 Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Hasa mengatakan bahwa panen perdana cabai ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Jambi dalam menurunkan angka inflasi yang ada di Kota Jambi. Dirinya juga menjelaskan bahwa cabai yang ditanam ini oleh petani memiliki kualitas yang sama dengan yang dijual oleh para pedagang di pasar. Alhamdulillah selama 3 bulan kita bekerja sinergitas dengan Forkopimda dan semua unsur termasuk kelompok-kelompok tani, masalah inflasi sudah bisa kita clearkan. Nah, salah satu penyumbang inflasi yang terbesar adalah tanaman cabai. Nah, tanaman cabai hari ini kami melaksanakan panen cabai perdana yaitu di lahan 5 hektar di wilayah Kelurahan Bagan Peti ini oleh kelompok usaha tani Suka Makmur ya. Nah, tadi kami menanam memetik cabai dan cabai ini yang kami petik sama seperti cabai yang dijual di Angso Duo dan pasar-pasar yang ada di Kota Jambi ya. Diperkirakan lahan seluas 1 hektar yang ditanami cabai ini akan menghasilkan sebanyak 12 ton cabai yang siap dijual di pasar nantinya. Sandi, JEK TV, melaporkan.